hari ini ya guys. Sampai ketemu di Bogor. Ini suasana di stasiun kota di hari Rabu jam 1.50 ya. Ini suasananya nggak terlalu ramai guys, biasa-biasa aja. Dulu ke Alfamart, Alfa Express, mau cari cemilan dulu ya. Paling seperti biasa aku cari roti aja buat isi perut dulu. Gimana ya roti ya? Mbak ada roti sari roti gak ya? Depan ya? Oh iya. Nah, aku beli roti aja guys. Di roti ini aja. Kita bayar. Makasih. Ini kita mulai masuk ke keretanya ya guys. Ini Bogor ya Pak? Kasih ya Pak. Ini belum nggak terlalu ramai ya guys. Seperti ini. Kita duduk sebelah sini aja kali ya. Guys, ini aku sekarang sudah sampai di stasiun Bogor. Sekarang aku mau keluar, mau cari ke Taman Topi. Karena di sana aku sudah janjian dengan teman aku, Dewi. Dia tunggu di sana. Suasana di stasiun Bogornya ya guys lumayan rame. Ini aku sampai ini jam 3.15 sore. Kita keluar ya, parkir. Ini aku sudah sampai di luar ya. Sekarang mau cari tempat yang sudah aku janjian sama Dewi. Dewi tunggu katanya di Bank BRI ya, dekat Taman Topi. Udah pesan? Dia belum pesan. Ini taman yang di dekat stasiunnya guys. Ini yang Dewi udah janjian ya di sini ya, tapi Dewinya kemana ya? Ini Dewi bilang katanya di dekat sini janjiannya, dekat Bank BRI, tapi kayaknya di mana ya? Coba aku telepon dia dulu ya. Aku sudah nelfon si Dewi, dia bilang katanya aku suruh tunggu aja dekat sini, dekat Bank BRI, BRI sini. Jadi aku tunggu dia di sini ya. Sepertinya si Dewi itu dia lagi nelfon dia. Dewi! Ini dia. Akhirnya kita ketemu lagi. Iya, ini dia kita kuliner bersama. Iya, kuliner di mana rencananya, Bu? Kemana dulu arahnya? Raja dan Surya Kencana. Oke, ikutin terus.
guys, ini aku sudah sampai di daerah Surya Kencana, Bogor. Sekarang aku mau cari kulineran. Dia halo. Ini suasana seperti ini, guys. Ini aku sudah masuk di dalam kompleks Surya Kencananya ya. Ini tiga ini teman aku. Kita mampir dulu ke tempat apa ini, ke kosmetik. Teman aku mau cari cat rambut. Show pangkal. Ini jualan apa ini? Oh, mie ayam, Bi. Mie ayam. Ini ada bakso, Wi, bakso bening. Kita mampir ke toko buah. Ambilnya berapa kilo? Ini mangga ini, kilonya 30.000. Ya ya boleh, yang mana? Ya boleh. Temen, nih temen. Mana temen? Ini mangga alpukat, guys. Isinya ada 25. Sekalian mama. Iya, sekalian itu, guys, sekalian. Nih, tuh lihat, 5 ada 2 kilo 2 on. Jadi 2 kilo. Tempat lumpia basah ya. Ini lumpia basah yang dekat sini. Nah ini. Ini lumpia basahnya ya, kita mampir kemari ya. Ini berdua memang suka berantem. Udah biasa, dia mau ada aneh. Kasih Jerry. Sia-sia berarti sih kita. Alhamdulillah masih dapat ya. Iya, masih dapat kuliner yang enak ya. Kamis puasa aja. Nah. Hasilnya sebulan seperti apa? Sebulan dulu ya. Gini deh. Enggak, biasanya sehari 2 kali nih, rajin 3 kali. Iya. Udah kesalnya udah anggot-anggotnya seminggu sekali. Iya, entar lama-lama jadi males. Apalagi kalau katanya udah buat puasa waktu itu ya. Udah ini nih. Kita jadwalnya kemana lagi, Bu? Kita mau kuliner, melanjutkan kuliner sepanjang Surya Kencana. Iya, tadi kan udah makan apa namanya? Toge goreng. Bukan toge goreng, tadi apa sih? Lumpia basah. Lumpia basah. Sekarang kita mau ke survei ke mana tadi? Survei ke sepanjang Surya Kencana, tapi belum tahu nih, belum nemu. Oh, iya. Nanti kalau sudah ketemu, terus mau diapain? Diapain? Oh, di upload katanya. Sekarang lagi menjelajahi daerah Surya Kencana. Ini model-modelnya sama kayak itu, Kak. Dia pasar aman. Dia mau belanja ini kali ya, lemari ya? Mau beli lemari ya dia? Ya, lu mau beli apa ya? Lu cakep ya? Wi, apa pandang itu bacang panas spiral itu, Wi. Ini apa sih? Gula aren, kayu manis. Oh, kirain bir yang buat mabok gitu. Ini makanya aku juga bilang bir yang namanya lucu nih, es bir apa namanya, kocang ya? Pajakan di depan juga. Oh, Pak Jumat. Kita pesan ini ya.
kalau bakso itu ada dua ya. Mau deh ini. Ya, beliin aja. Ya. Enggak ada yang mau lagi? Iya, cuma kita berdua. Ini? Ya, makasih Teteh. Dulu makasih. Guys, ini es krimnya. Ternyata ini enak juga rasanya. Kayak rempah-rempah jahe gitu. Ini ke toko baju dulu ya. Cuman mau lihat-lihat dulu. Aku mampir ke toko durian, kita lihat ke sana ya, ke tukang durian. Nih, tukang durian. Tunggu. Ini satu arah kan jalan? Tukang durian Joyo Boyo. Kenapa? Mau ngeborong, mau ngeborong durian. 1-4 kita kan empatan. Ini anak-anak Pak. Pokoknya manis kayak jualan. Ini durian apaan? Sukabumi. Oh, Sukabumi. Nyicip aja dulu, pokoknya enak. Oh, nyicip gratis. Ini mah udah masuk angin kali itu. Tuh, masa iya 3 ya? 3 mah enggak keras. Kapnya. Ini yang dibukain pakai plastik kali ya? Iya, yang mau dimakan di sini satu. Oh, yang tiga di kapsen. Kasih nyala. Ya, ini kap aja. Ini dikap. Ya, kapnya nyasar kamu ya. Gimana bawa? Pakai kap. Pokoknya tenang, Pak. Kita sekarang mampir ke masakan sederhana Chinese food. Sebelum pulang, aku mampir ke sini makan malam dulu. Dan ini pesanannya baru datang. Kenapa enggak dengerin Teh Ayu ngomong? Rasa manis, tinggal satu menu yang mau datang. Sekarang mau ke sana, mau kena marah bosnya lagi. Sekarang ini aku sudah sampai di pelataran, di taman, di dekat stasiun ya. Maksudnya di dekat area stasiunnya, ini di taman-tamannya. Ini sekarang jam 8 malam guys, seperti ini. Nah ini teman aku.